Ya, pastinya sih pada prinsipnya kami sependapat dengan Prof. Ibnu dan juga Mbak Melisa. Ini perlu dijatuhkan pidana seberat-beratnya, tapi kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Dengan dalam hal ini, kami cukup optimis dan yakin sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan, anak AG ini tidak merupakan pelaku dari tindak pidana penganiayaan berat tersebut. Dan untuk itu, kami juga berharap pidana penjara 4 tahun ini, kalaupun bisa dimasukin 6 tahun sesuai dengan harapan Mbak Melisa, kami sih sah-sah aja. Kami sih menerima-menerima aja apabila anak AG ini merupakan pelaku utamanya. Namun kan pada faktanya bukan seperti itu. Bukan demikian. Ini pun juga sudah kami sampaikan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan yang telah berlangsung beberapa 2 minggu terakhir ya. Yang dimana juga sudah ada perwakilan anak korban dari keluarga yang hadir. Di sini kami melihatnya demikian. Namun kembali lagi, kami juga tidak mau mendahului hakim yang akan menyampaikan putusannya besok. Sehingga kita lihat besok putusan yang akan disampaikan itu apa. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.